Kita nak tanya sebelum ni daripada sebelum buat rawatan di sini dengan selepas rawatan pada anak akak, ada tak apa-apa perbezaan dan perubahan pada anak akak? Okay, alhamdulillah. Anak akak sebelum ni dia mengadu, dia sesak nafas. Kemudian banyak kalilah dapat minta healer, dapatkan oksigen daripada doktor. Waktu dia nak datang sini dia tak nak lah, sebab waktu tu dia macam sihat. Tapi apabila lepas dibuat rawatan tu dia rasa selesa. Kemudian sampai sekarang ni rasa dah 2 bulan kot datang sini. Belum lagi dia minta, dia mengadu kata sesak nafas. Jadi alhamdulillah untuk setakat ni yang sesak nafas dia tu okey. Yang anak seorang lagi tu pula dia mengadu sakit pinggang. Dia asyik mengadu sakit pinggang. Dia nak buat kerja rumah, dia kata dia sakit pinggang. Lepas dia buat rawatan ni dia tak ada mengadu lah, tak ada cakap apa-apa pun. Rasa jadi dia dah okey dah kan. Tak ada dah cakap sakit pinggang. Nampaklah perubahan ketara lah memang, itu dia. Alhamdulillah, memang ketara. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni akak pula. Tadi dan sebelum ni akak pun tak buat kan. Sekali ni akak buat. Macam mana perbezaan pada diri akak sendiri? Macam akak pula tadi rasa sengah-sengah badan. Lepas tu jari ni tadi macam nak gerak memang sakit lah, ketak-ketak kan. Lepas ni sekarang ni alhamdulillah dia dah okey dah. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak ya, kerana percaya dengan kami ya. Kita minta doa supaya semuanya sembuh lah seperti sedia kala. Kita tu percaya pada kami dengan buat rawatan di sini lah. Terima kasih. Terima kasih banyak.